Draco, adik, kakak, papa, hari ini mama gak masak. Pada mau makan apa? Biar mama pesenin, Gimana kalau kita pesen pizza? Kan kesukaan adik tuh. Tapi adik lagi bosen mah sama pizza. Yang lain aja deh. Draco mah, tanya Draco. Gimana kalau ayam penyetan? Kan kesukaan papa kan? Kemarin papa baru penyetan sama teman-teman kantor, Ma. Kakak aja, kakak suka makan apa? Gimana kalau hokben? Hokben kesukaan kakak kan? Kan mama orderin ya. Mau? Boleh sih, Ma. Tapi lagi enggak promo, Ma. Sayang kan? Draco, Ma, Draco. Okelah. Karena enggak ada yang bisa bikin keputusan, gimana kalau kita Indomie party? Papa setuju. Iya, Ma. Iya. Indomie. Duh, gimana caranya gue buktiin kalau gue punya logam emas? Aha, gue tahu. Aduh, emang deh gue jenius. Hai semuanya. Mana nih bukti logam emas yang lu bilang katanya hari ini? Iya tuh, tapi palingan lupa ingatan dia, Ca. Eh, gak usah khawatir. Kalian jangan pada pingsan ya liatnya. Taraaa. Mampus lu pada kicep. Coba dong sini, gue pegang. No ya, boleh lihat gak boleh pegang. Ini tuh mahal, jual ginjal aja gak bakalan cukup. Hahaha, sumpah tuh kayak coklat koin di Indomaret atau di warung dah. Nah iya, itu mah coklat koin yang biasa di gue beli. Hei, jaga mulut lu ya, Ica Marica. Hei, ini tuh emas murni 1000 karat. Kalau gue sebut harganya, kalian bakalan termencret-mencret. Gak percaya nih, sorry. Aduh, gue bela-belain ambil ini diem-diem dari brankas my mom, tahu? Demi membungkam mulut-mulut kalian yang bau jinggong. Terus sekarang kalian pada gak percaya? Bodoh amat dah, untung aja yang lihat bukan Nia Ramadhani. Capek deh sama rakyat jelata, gak bakalan ngerti kalau gue kasih pegang yang ada bawaannya kepengen nyolong lagi. Udah, bye. Duh, ngeselin banget sih. Gak tahu apa gue dapetin logam ini penuh perjuangan. Dikira gampang kali. Mana harganya ceban, gue sampai ngutang kan ke warung Ucok. Udahlah, gue makan aja. Hey Dion, kamu denger gak tadi? Ada apa ini? Kamu denger gak? Tadi bu guru kita tuh kentutnya bro. Ih, mulutnya ini busuk banget sih. Ih, masa kamu gak denger sih? Apa aku tegur aja ya? Rini, aku boleh nanya kamu sesuatu nggak? Iya, ada apa Dion? Tapi kamu jangan marah ya. Ih, enggak kok. Ih, kita kan teman. Mohon maaf nih ya. Tadi kamu sikat gigi nggak? Maksud kamu apa sih Dion? Ih, jangan marah dong. Soalnya kan aku nyium bau mulut kamu kayak aromanya nggak sedap gitu. Ih, Dion, ih. Emang gimana aromanya? Aroma mulut kamu kayak bau ee. Ih, loh, salah aku apa sih?